kilat menyambar, dan petir menglegar mengerikan. Bahaya jika tidak ada yang membaca doa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Akhir bulan Oktober, masuk bulan November, Desember, dan Januari musim penghujan. Saat ini hujannya tidak seperti biasanya. Mengapa? Karena saat ini sangat rawan sekali kalau hujannya tidak bersamaan dengan badai, badai angin topan, atau badai matahari maka hujannya juga akan bersamaan dengan kilat menyambar-nyambar. Sehingga suara petir, geledek, suara guntur menggelegar di mana-mana. Sudah beberapa hari ini. Oleh sebab itulah kami Al-Fakir dan Mu'alim senantiasa mengajak kepada saudara-saudara sekalian yang mendengar video ini. Wabil khusus para pecinta dan subscriber Channel YouTube Al-Mu'alim Center yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, mari kita baca doa ini. Doa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar suara petir, suara kilat, kan kilat itu kan cahayanya. Petir itu adalah suara yang biasa disebut dengan geledek atau guntur. Ini sangat membahayakan kalau tidak ada yang membaca doa ini. Bisa-bisa petir itu menyambar-nyambar sampai ke bumi. Karena firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Ar-Ra'du, yaitu surat tentang petir geledek, ayat yang ke-12 dan ke-13, silahkan dibaca tuh. Tentang adanya petir kilat menyambar-menyambar, suratnya saja namanya surat Ar-Ra'du, surat petir kilat menyambar. Ayat yang ke-12 dan ke-13, tapi kali ini kita tidak akan membahas tentang itu, baik tentang Al-Quran maupun tentang teori fisika. Adanya petir dan kilat, kilat dan petir yang menyebabkan suara guntur menggelegar, adanya proton dan neutron, misalnya. Ini pokoknya kita tidak akan membahas itu terlebih dahulu. Yang jelas, hutan-hutan ini sudah banyak yang gundul, pohon-pohon banyak yang gundul. Sehingga petir itu sangat mudah sekali langsung ke bumi. Ini sangat bahaya. Oleh sebab itulah sekali lagi nih kami mengajak kepada para pecinta dan subscriber channel YouTube Al Mualim Center. Semoga antum sekalian termasuk wali-wali Allah yang mau berdoa agar Allah tidak murka dengan menggunakan petirnya menghukum manusia yang akan yang ada di muka bumi. Oleh sebab itu, melalui wasilah video yang pendek ini, kami Al-Fakirta Mu'alim memberikan ijazah doa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar meredakan petir dan kilat yang sangat mengerikan. Mari kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini basmalah dan hamdalahnya sudah hafal kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian subhanalladzi yusabbihur ra'du. Ra Ini yang belum hafal mungkin bisa diulang-ulang. Subhanalladzi yusabbihur ra'du. Ra Maha suci Allah zat yang yusabbihu bertasbih ar-ra'du oleh petir. Petir itu bertasbih kepada Allah bihamdihi dengan memuji kepada Allah. Petir pun juga bertasbih dan memuji kepada Allah. wal malaikatu dan juga oleh para malaikat min khifati karena takut kepada Allah. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Ini tentang dasar dalil hadisnya insyaallah akan kami cantumkan di dalam deskripsi video. Agar pembahasan penuntunan doa ini lebih fokus, jadi hadisnya silahkan dilihat di dalam deskripsi video termasuk Qurannya ayat Quran yaitu surat Ar-Ra'd ayat yang ke-12 dan ke-13. Kita akan fokus untuk menuntun agar banyak saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat yang hafal doa ini. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal min khifatih. Ulang dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Kemudian berdoa Allahumma la tatulna ya Allah janganlah engkau membunuh kami. Allahumma la tatulna ya Allah janganlah engkau membunuh kami. Bi ghadabika dengan murkamu. Wa la tuhlikna jan, janganlah engkau ya Allah menghancurkan kami bi adzabika dengan azabmu. Wa afina dan selamatkanlah kami ya Allah Sebelum ذلك sebelum itu Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi adhabika wa afina qabla dhalika Tulang Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi adhabika wa afina qabla dhalika Mudah setelah itu kita mohon ampun kepada Allah Faghfir lana maka ampunilah lana untuk kami ya Allah dunubana pada dosa-dosa kami warhamna dan kasih sayangilah kami ya Allah sayangilah kami Kemudian setelah itu diakhir dengan selawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Kemudian diulang lagi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وصلى الله على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته Allahumma la taqtulna bi ghadabik wa la tuhlikna bi adzabik wa afina qabla dzalik faghfir lana dzunubana warhamna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad kalau seandainya nih saudara-saudara kami yang belum masih hafal, yang belum hafal tentang doa ini, nanti kalau ada hujan petir, hujannya hujan petir ya, kilat menyambar-nyambar, suara geledek atau keluntur itu sangat menakutkan, mengerikan, maka bisa ini dicatat atau di screenshot kemudian dibaca diulang-ulang. Di screenshot. Adapun kalau hujannya itu hujan badai angin topan, sudah ada videonya, maka bisa dilihat tuh videonya tentang doa memohon kepada Allah memohon keselamatan dari hujan yang membawa badai angin topan. Adapun dalam video ini khusus tentang doa memohon keselamatan kepada Allah dari bahayanya petir yang menyambar-nyambar, suara kilat dan guntur yang mengerikan. Demikian silahkan diamalkan insyaallah barokah fitni wa wal akhirah. Amin.